Beredar video sepasang suami istri digiring ke kantor polisi karena ulah anaknya membawa lari uang arisan sebesar 6 miliar rupiah. Melansir unggahan akun Gemini Baturaja Rabu 1 Maret 2023, pelaku diketahui bernama Dian Rizky Purnamasari dan suaminya Ron Berliando. Korban penipuan Dian nekat menyuruh polisi membawa kedua orang tuanya guna mempertanggungjawabkan perbuatan anak mereka. Tampak raut wajah kedua orang tua Dian ketakutan dan sedih. Akhirnya, mereka berdua bersedia dibawa ke kantor polisi. Menurut informasi orang tua, Dian dibawa ke kantor polisi bukan untuk ditangkap, melainkan untuk dimintai keterangan terkait kaburnya Dian yang membawa uang milik member arisannya. Sebelumnya pelaku Dian sudah dilaporkan ratusan orang terkait uang arisan yang dibawa lari. Uang tersebut dipakai Dian untuk membeli mobil, mendirikan studio kecantikan, warung manisan, dan foya-foya. Dian diketahui kabur bersama anak, suami, kakak, dan juga mertuanya. Keberadaan mereka sempat terlacak berada di Ciamis, namun kini lokasi mereka tak lagi diketahui. Para korban arisan beramai-ramai mendatangi Mapolres Soku untuk melaporkan pelaku Dian yang telah membawa kabur uang mereka. Pihak kepolisian menerima perwakilan dari anggota arisan ke dalam ruangan Satreskrim Polres Soku. Pihak kepolisian menghimbau agar masyarakat tidak tergiur dengan iming-iming keuntungan besar dari arisan online atau semacamnya, karena kejadian seperti ini sudah sangat sering terjadi dan lebih berhati-hati dalam berinvestasi. Kita jualkan ini Lisio, kita jualkan pulau kan, kita melon jual lelangan dia. Ada tapi ini duitnya deh, ada memang menarik, memang benar-benar mengarisan. Ada yuk, oke, kami melon jual ke, cak kami ke tangan kan. Habis sudah, galak lah misalnya, ini galak, sampai lelangan itu bu ya. Nah, sampai lelangan itu galak, terus kita jual ke, dia menjadi duit, ini menjadi duit. Bentuk daripada proses pelayanan publik, pelayanan terhadap masyarakat yang ada di Kota Raja. Jadi siapapun yang datang ini kita layani. Ya, namun kita ada prosedur, ada SOP yang banyak lebih dari polisian.